Kita mengadakan kontes ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama kelas tahun 50 sampai 60, kelas kedua modifikasi, kelas ketiga small frame atau BTS atau spesial, keempat super sprint, kelima modifikasi. Pesertanya sendiri kalau kontes ini baru masuk sekitar 20-an. Kalau peserta keseluruhan, peserta yang hadir dalam acara ini 3.000-an. Selain kontes Vespa ada bazar, ada game, terus pengundian door prize musik. Door prize utamanya Vespa 64. Terus keduanya 2 dan 3 kambing Itawa. Di Purworejo baru pertama ini Vespa mengadakan event yang kelasnya nasional. Camping Ground 3 Portugis itu acara event berseri berkelanjutan. Camping Ground pertama di Semarang, di Ungaran. Camping Ground kedua di Rembang. Camping Ground 3 ini di Purworejo. Intinya dalam rangka meramaikan kontes Vespa yang ada di Purworejo ini, karena saya melihat Vespa kan gampang dibeli, tapi saya melihat dari slogannya satu Vespa sejuta saudara. Saya lumayan sudah punya satu ini, berarti sudah 1 juta saudara. Besok mungkin beli 2 atau 3 lagi. Vespa ini adalah satu motor yang legenda. Jadi saya melihat Vespa ini mulai beda. Jadi kecintaan Vespa beda dengan kecintaan mobil-mobil lain. Selain bentuknya unik, juga apa ya, misalnya penggemar-penggemarnya itu rasa persaudaraannya itu lebih kental. Jadi saya melihat seperti itu. Ya, tanggapan saya ya lumayan keren lah, asik lah, jadi banyak teman-teman atau saudara-saudara dari luar Purwokerto maupun di mana-mana. Tadi ada yang dari Kalimantan juga ada. Harapannya ke depan mungkin dengan ini? Ya, anggapannya ya semakin solid dan semakin semangat. Harapan ke depan, semoga event yang pertama kali di Purworejo ini adalah satu event yang istilahnya dinanti untuk kedepannya, baik itu peserta, baik itu pemerintah daerah. Jadi juga di samping untuk ajang sarana silaturahmi, juga untuk meningkatkan pariwisata, khususnya bisa mengenalkan aset-aset wisata yang ada di Purworejo. Harapannya seperti yang visi misi kita yang awalnya memperkenalkan wisata, budaya, kuliner asli Purworejo bisa diketahui skuturis se-Indonesia.